Dek, telepon Asna. Kenapa nggak Mas Iqbal aja yang telepon? Ya, kan harus lewat jalur resmi. Ini Mas yang punya paket itu kan? Kenapa nggak langsung diselesain aja, Mas? Nggak usah manggil Mbak Asna. Ya, kan jatuhnya ngambil amanah orang kalau gitu. Ya udah. Halo, Mbak Asna. Iya, Mbak, tolong sini ya. Makasih. Bal, gue nyerah Bal kayaknya, Bal ya. Percuma tuh nenek-nenek meskipun dianterin Koramil juga. Iya, lo gak bawa? Enggak. Mbak, tolong saya, Mbak. Ibu saya harus pulang, Mbak. Saya gak mau ibu saya masuk panti jompo lagi. Please, Mbak. Ah, Mbak. Biar ibu Mbak saya yang jemput. Makasih, Mas. Sama-sama. Mas, terusnya gimana, Mas? Mas, tenang aja. Mas, cukup tunggu Mbak Asna. Paket Mas akan beres segera. Saya ada tugas lain. Amanah. Kamu gak usah ngerayu saya. Anak saya aja, saya suruh pulang. Ya, Nek. Tapi ini anaknya Nenek beneran tulus minta maafnya. Dia pengen banget Nenek pulang, kangen. Sedih banget mukanya tadi. Ya. Berita bagusnya nih, dari dia katanya Nenek dibolehin main video game sejam seharinya. Ih, 3 jam. Udah lah, Nek. Diiyain aja dulu. Ya? Ya, pulang. Lah, duduk lagi. Biar dia tahu. Saya jual mahal dikit lah dulu. Nek, percaya sama saya, Nek. Keras kepala, jual mahal, itu gak ngasilin apa-apa, Nek. Percaya sama saya. Cewek yang lagi saya hadepin sama persis kayak begini, Nek. Jual mahal. Nyusahin orang, udah, Nek. Ya, diiyain aja. Kita pulang sekarang. Gimana? Tuh, si OC yang Mario Bros dan nunggu tuh. Oh, iya? Iya, mau mampir dulu nih. Rental PlayStation. Ayo dong. Bentar. Saya jadi bingung nih, Mas, ya. Ini kan pengirimnya kan, Mas. Tapi yang nerima... Rencana saya juga. Paket ini saya titipin di Mbak. Saya buru-buru pakai motor ke alamat tujuan dan saya juga yang terimanya. Gitu. Kalau emang Masnya bawa motor, kenapa harus pakai kurir, Mas? Masalahnya barangnya ini mudah pecah. Makanya saya pakai kurir. Dan kalau pecah, otomatis ada yang disalahin. Tapi motor saya mogok. Begitu saya cari nomor Mbak, HP saya malah mati. Tapi alhamdulillah ya, Mas. Kalau boleh tahu, isi kotak ini apa ya? Bentar, saya lihat dulu. Mudah-mudahan nggak pecah. Iya, yeah. Ya. Ini pakai cutter deh, Mas. Iya, ya. Hati-hati, Mas. Ini kan sebenarnya kalau diganjal kertas aja aman, Mas. Kenapa tegang banget tadi kita? Barang ini kan punya mertua saya. Kalau pecah... Pada akhirnya, amanah bisa datang dalam berbagai bentuk. Kadang sulit buat komit, tapi itu tantangannya. Gua bangga kami semua di OKJek bisa menjaga amanah itu. Bal, itu gimana ceritanya si nenek-nenek bisa lu anterin pulang? Panjang ceritanya, Nok. Awalnya susah. Cuman ya, dalam kamu seorang Iqbal, gak ada yang gak mungkin.
pokoknya kalau ada yang nitipin ke gue pasti aman, nggak usah khawatir. Ya, sorry. Mas Iqbal, gimana sih? Ya maaf. Nih, kan saat itu tinggal terakhir. Iqbal, kenalin Iqbal, 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 Iqbal. Iqbal juga. Iqbal. Oh ya. Wah, Ratu sudah datang berdua. Nah, Cici apa ya? Nah, kita harus bicara soal hubungan kita. Ayo kita harus bicara. Apaan sih, Bang? Wih, ceria banget hari ini. Iyalah. Gue bebas dari dua Iqbal sekaligus. Kan gue dicerita tadi sama lo. Ah, bagian itu tuh yang gue belum ngerti. Jadi selama ini Iqbal itu sepupu lo? Bukan, kalau itu Iqbal yang udah di OKJek. Nah, yang ini Iqbal mau masuk OKJek. Kan Iqbal udah kerja di OKJek. Atau capek ano